Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Para pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terhormat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat berjumpa kembali dalam forum Hikmah Fajar. Dan tentu saja tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini para pemirsa kita akan mendapatkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Muhammad Imaduddin Abdul Rahim dan terkenal dengan panggilan Bang Imad Assalamualaikum Bang Imad Waalaikumsalam Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Syukur <laughs> uh, Kemudian kita juga ditemani oleh uh, mahasiswa-mahasiswi dari Perbanas suatu perguruan tinggi yang menekuti masalah Masalah perbankan dan mereka ini semua belajar masalah-masalah yang sangat penting di dalam bidang ekonomi. Nah, kita akan mendengarkan dan saya akan serahkan saja langsung kepada Bang Imat untuk memulai uh, materi yang pertama ini. Dan kemudian para pemirsa, materi ini akan bersambung. Insya Allah nanti para pemirsa dapat mengikutinya secara runtun dan teratur. Kami persilahkan Bang Iman. Terima kasih, D. Arif. Adik Arif. Adik-adik para mahasiswa yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Atas permintaan RCTI, saya akan memberikan uh, kuliah tentang Islam sebagai sistem nilai yang terpadu. Kuliah ini bersambung merupakan satu paket. ...yang insya Allah mungkin memakan waktu kira-kira 40 sampai 50 episode... ...yang setiap episode itu setengah jam. Ini adalah bahan-bahan yang pernah saya berikan dalam kuliah-kuliah di perguruan tinggi... ...di Bandung terutama, kira-kira 15 tahun yang lalu... ...ketika saya dipercayakan untuk memberikan kuliah agama pertama sekali di ITB dan kemudian di UNPAD. Jadi saya mohon kepada saudara-saudara sekalian dapat mengikutinya secara beruntun. Karena dia merupakan satu package yang integrated, satu package yang terpadu. Karena kita mempunyai keyakinan bahwa Islam itu merupakan suatu sistem, sistem yang terpadu ya. Sistem ini yang saya masukkan dengan sistem ialah sama dengan sebuah mobil, mobil itu sebuah sistem. Yang maksudnya diciptakan mobil itu untuk alat transport. Ya. Dia terdiri pada bermacam-macam suku cadang. Ya, ada yang sampai 2000 macam suku cadang. Yang setiap suku cadang ini uh, berada di tempatnya masing-masing, berfungsi sesuai dengan fungsinya di tempat itu. Ya, walaupun kadang-kadang bentuknya ada yang sama, tapi fungsinya berbeda dan tempatnya berbeda. Umpamanya, setir dengan roda itu sama-sama berbentuk lingkaran. Tapi, kalau kita ganti ke tempatnya, itu tidak cocok, <laughs> ya. Ya. Ya, dan fungsinya juga berbeda. Setir itu untuk mengendalikan arah, sedangkan roda itu untuk me membawa kita pindah. Ya. Dan bagian-bagian itu semuanya ada hubungannya, gitu, Bang. Iya, satu sama lain itu ada hubungannya, ya, kait mengkait. Tidak bisa kita hanya punya rodanya saja, kita katakan kita naik mobil. Nah, ini kebanyakan kita sekarang begitu. Kita mengaku beragama Islam karena sudah memegang salah satu, atau sudah melaksanakan salah satu daripada komponen Islam itu. Padahal baru, baru punya setirnya baru saja, baru punya mungkin setirnya ya? saja, bannya belum ya, nah, bannya belum, mesinnya pun tak ada. <laughs> yeah, yeah. Kita duduk di atas kursi, pegang setir mobil, kita merasa kita naik mobil. Kalau waktu kecil dulu, sebagian anak-anak bolehlah itu, yeah, bisa yeah. dimaafkan. Tapi kalau sudah dewasa, agak lucu juga ya. Yeah. Kalau kita duduk di atas, atas kursi kayak gini, pegang setir mobil, dan kita berfantasi bahwa kita naik mobil. Hmm. Kebanyakan kita umat Islam sekarang begitu. Yeah, yeah. Kita memegang Islam tuh sebagian-sebagian. Padahal di Quran, tegas-tegas dikatakan, afatu Nabi adil Kitab, takfulu Nabi Apakah engkau akan beriman kepada sebagian Kitab, tetapi kemudian yang lain kamu tolak? Tidak bisa. Nah, Islam itu merupakan satu sistem yang bulat, yang kalau orang Inggris bilang, You take it all, or you leave it. Nah, kalau mau ambil semuanya, kalau tidak tinggalkan semuanya. Tak bisa sebagian-sebagian. Ah, cuma di samping itu Tuhan juga mengakui bahwa kita ini lemah. Manusia ini banyak kekurangannya. Kita diberikan kesempatan untuk belajar. Belajar ini adalah satu proses untuk menghayati Islam itu uh, sedikit demi sedikit, step by step. Nah, itu juga diakui di Quran, latar kabunna tabakan. Tabak. Hmm. Memang, kamu menaiki jenjang martabat ini setapak demi setapak. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Tapi kalau kita berhenti di jalan menganggap bahwa kita sudah selesai, itu yang celaka. Oleh karena ya. itu, Nabi ada yang mengatakan dalam salah satu hadis, barang siapa, seseorang yang menganggap imannya sudah sempurna, itulah tandanya, imannya itu masih kurang atau sedang menurun. Tapi barang siapa yang merasa imannya atau komitmennya kepada Islam itu masih kurang sempurna, masih perlu ditingkatkan, itulah tandanya. Dia sedang menaiki jenjang. Tapi bukan sebaliknya itu, Bang Iman. Ya. Kalau seseorang merasa dia belajar ya. Ini nggak tahu nih adik-adik nanti silahkan memberi pendapat. Uh, orang merasa imannya itu berimannya itu benar bukankah uh, pengaruhnya justru dia merasa kurang? Kalau dia merasa kalau imannya itu betul-betul dia pegang secara benar gitu. Aha. Ya, Jadi, dia akan merasa dirinya iya. kurang. Betul, betul. Aha. Jadi yang yang menganggap imannya itu sudah, sudah sempurna, sempurna, sudah sempurna, itu yang berbahaya. Eh uh, bukan hanya berbahaya Mungkin dia berimannya salah Salah ya, ya. ya, ya. Betul Mungkin salah ya, ya. Karena Kesempurnaan Penghayatan Islam itu Sebetulnya uh, Hampir tidak mungkin kita Capai selama kita hidup ini ya. Kita meng-approach Islam itu Sebetulnya Penghayatan Islam itu secara asimptotis Ngerti ya. kan? Asimptot Apa itu? Asimtot. Itu istilah matematik Istilah matematik Iya ya. Nanti Bisa saya gambarkan Barangkali Ya hmm. Ya. proses terhadap waktu ya. Kalau ini ini waktu ya. Nah, ini keimanan tuh kalau saya anggap 100% ini nih, ya Islam 100% tuh jadi satu kan? 100% itu kan sama dengan satu kan? Ya, ya. ini Islam yang sempurna ya. Nah. Iman kita itu seyogianya bergerak begini asimptotis. Tidak akan tercapai ini, kapan pun tidak akan petang tersentuh. Nah, ini fungsi ini kalau saya gambarkan ya terhadap waktu itu sama dengan satu dikurang uh, satu per t plus satu uh, t plus satu ya. nah itu tolong dijelaskan itu bang imat yang oh, yang fungsi itu ah satu ini kan 100 Ini yeah. Islam yang sempurna. Mm -hmm. Islam yang sempurna. Ya, pada waktu T sama dengan 0, T sama dengan 0, jadi ini kan menjadi satu. Yeah, satu yeah. kurang satu sama dengan 0. Yeah, yeah, yeah. Ini yeah. nilai kita itu masih 0. Mm -hmm. Ha, ha, harkat keimanan kita. Tapi kalau T makin besar, nah ini kan makin kecil ini dari mm -hmm. satu. Iya, yeah. Ya kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, ya, ya. Taruhlah kalau t sama dengan satu, umpamanya, ini kan menjadi setengah. Ya, satu kurang setengah jadi setengah. Jadi kira-kira di sini dia. Jadi kira-kira di tengah ya. Ya. Jadi hmm. dengan satu. Terus, tapi berapapun besarnya t, ini seluruhnya tidak mungkin sama dengan nol kan? Hmm. Uh, t ini apa ini? Waktu. Waktu ya. Uh -huh. Time. Ya. Time. Time. Waktu ya. Ya. Uh -huh. uh -huh. Tetapi yang penting ini selamanya slope-nya itu positif. Kalau ada adik belajar diferensial integral di FDT itu, itu dengan di sini plus seperti T plus 1 kuadrat. Yeah. Ini menggambarkan slope, slope daripada curve ini. Yeah, yeah. Itu selamanya ini lebih besar dari satu, lebih besar daripada nol, sorry. Mm. Tandanya slope-nya selamanya positif. Makin makin jauh kita ke sana, ini tetap naik, naik terus ya, naik terus. Tapi tidak tapi pernah tidak mencapai menyentuh. satu, tidak akan pernah mencapai satu. Satu itu kesempurnaan. Hmm. Oleh karena itu orang yang betul-betul sempurna imannya, dia tahu, dia toh masih mengharapkan gap ini supaya ditutup. Ditutup dengan apa? Dengan maaf daripada Allah, ampunan daripada Allah. Oleh karena itu orang yang paling saleh pun, Nabi kita saw itu kan sudah jamin masuk surga, tapi sebenarnya hari dia istighfar. Minta ampun kepada Tuhan. Orang yang nggak mau istighfar tuh yang dirinya sudah sempurna, itu yang konyol. Yeah. Tapi kalau nabi kita tuh kok istighfar setiap hari? Mengapa ini karena mengharapkan gap ini ditutup oleh yeah, Tuhan yeah. pada waktu kita kemati mati. Itulah maka dikatakan salah satu ayat Quran, "Wala tamutunna illa wa yeah. Jangan yeah. kamu mati sebelum kamu betul-betul yeah. Ber ya. beriman. Hmm. Oh, muslimun, Islam dalam sesungguhnya. Wala ya. tamutunna antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu betul-betul Islam. Hmm. Ya. Nah. Jadi, ya, ya maaf. Silahkan. Saya ini adik kalau mau bertanya langsung loh. Langsung, silakan. Ya, langsung. Saya ingin menanyakan Uh, ya bukan bukan hanya rumus ini saja gitu. Mm -hmm. Untuk naik itu supaya iman itu supaya Islamnya, mm -hmm. Islamnya itu bisa naik itu komponen-komponen apa saja? Tadi kan kita bicara soal bagian-bagiannya gitu. Ya. Nah, ini yang akan kita kupas yang membutuhkan paling sedikit 40 kuliah ini. Nah. Seluruhnya itu akan kita kupas satu per satu insya Allah Asalkan adik-adik dan saudara permisa sudi mengikuti Kuliah ini seterusnya, Insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Jadi Allah. mungkin akan disiarkan setiap minggu hmm. pada hari-hari tertentu, juga lah ikuti. Hmm. Uh, mungkin 40 sampai 50 kali uh, hikmah fajar baru selesai. Hmm. Tapi inilah konsep Islam itu bahwa kita harus sebagaimana yang dikatakan Nabi, uh, Wa mengkana khairam min amsihi rabihun. Barangsiapa hmm. yang hari ininya lebih baik dari hari kemarinnya, itulah orang yang sukses. Wa man kana yaumuhu mithlu amsih fa huwa maghbun. Orang siapa yang hari ininya sama dengan kemarin, artinya tidak ada perubahan, mm -hmm. itu tandanya dia itu seorang gagal. Oh, yeah, yeah, yeah. Ya min wa man kana yaumuhu min amsih fa mal'un Nauzubillah. Ah ini <laughs> yang paling keras. Orang siapa yang hari ininya lebih jelek di kemarin, jadi ininya terus negatif. Iya, yeah. ya. Slope-nya itu negatif. Itulah orang yang kena la'anat. Na'udzubillah. Na Jadi kita, kalau memang betul-betul mau menjadi seorang muslim yang baik, kita harus hari ini lebih baik dari kemarin, hmm. dan besok lebih baik dari hari ini. Akhirnya lah, DFDT-nya harus lebih besar dan nol. Hmm. Kalau secara matematis itu. Iya, ya, ya. Faham? Nah, inilah yang akan kita tempuh dengan pelajari ini. Ha? Supaya kita step-step bahagian-bahagian komponen-komponen Islam tuh kita coba fahami, kemudian kita latihkan dalam diri kita, kita coba hayati. Baru kita bisa meningkat. Hmm, Walaupun Allah. dengan demikian sudah selesai nanti kuliah ini kita toh masih mengharapkan kepada Tuhan supaya kita diberikan ampunan pada waktu mati. Insya karena kita tahu ini tidak mungkin kita capai kecuali kita akan mendekati Tuhan nanti. maafirah daripada Allah. Oleh karena itu pun Tuhan berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh waallahu alladzina amanu wa'amilus salihati minhum maafiratan wa ajran dan Allah berjanji kepada mereka yang beriman dan beramal saleh apa janji Tuhan orang yang beramal saleh bukan bukan surga maafirah ampunan, ampunan. Nah, kan sudah kan bertanya orang yang beriman dan beramal saleh kok masih butuh maafirah apalagi salahnya dia bukan salah itulah ketidaksempurnaan manusia karena justru orang yang beramal saleh itu yang banyak membuat kesalahan. Nanti akan kita kupas. Salah itu kalau ada yang menganggap bahwa orang yang beramal Saleh itu tidak pernah membuat kesalahan. Sehingga ada pepatah, ini bukan hadis pepatah Arab ya, lam lemyaf syai'an. barang yang tak pernah membuat kesalahan, sebenarnya dia tidak pernah berbuat apa-apa. Jadi, <laughs> orang yang pernah membuat sesuatu mesti dia pernah hmm. membuat kesalahan. Sekarang kalau dari segi pendidikan, ini pemuda ini harus diajari. Mau toleran kepada Dan, menghadapi kesalahan, berani, berani ya, berani, berani berbuat ya, berani berbuat, membuat kesalahan itu human being, salah satu kelengkapan, salah kehidupan. satu tanda-tanda <g up> kemanusiaan kita bahwa kita membuat kesalahan. Apa Kalau misalnya bisa saya <muk> ee, melakukan pendekatan lain, pak. Apakah kita harus selalu melakukan melalui proses waktu, pak? Apakah e, kita juga pernah mengenal yang namanya hidayah, pak? Dalam suatu saat tertentu, mungkin saja dia dalam keadaan iman yang uh, dalam posisi marginal menurun, dan suatu saat dia akan naik kembali setelah mendapat hidayah hidayah tertentu. Pak. Ya, ya, tergantung pada apa yang sudah makan hidayah itu, dan waktu itu manusia tidak bisa lepas daripadanya karena kita sudah terikat. Inilah takdir Tuhan yang kita tidak bisa lepas daripadanya. Oleh karena itu, walaupun waktu itu di sisi Tuhan tidak ada, sebetulnya hakikat waktu itu dari di sisi Tuhan tidak ada nanti kita akan kupas kita insya Allah akan sampai ke sana tapi manusia sebagai bahagian daripada alam yang telah ditakdirkan Tuhan diciptakan melalui satu proses maka kita terikat kepada waktu itu at least pemikiran kita tidak bisa lepas dari para time frame itu ya walaupun pada hakikatnya waktu itu tidak ada bagi Tuhan tidak ada waktu sejuta tahun yang lalu dengan sejuta tahun yang akan datang bagi Tuhan itu satu titik saja. Tidak ada waktu. ini yang kadang-kadang banyak orang yang salah faham sehingga salah memahamkan tauhid, menjadikan orang fatalis atau berfaham jabariyah istilahnya. Karena tanpa sengaja memutlakkan waktu. Inilah pentingnya pengertian Tuhan yang Maha Esa itu. Tuhan itu Maha Esa dalam segala hal tidak ada yang menyamainya. Mukhalafatuhunil Hawadith dia berbeda sama sekali dengan semua yang dipikirkan manusia, distinct. Jadi waktu itu bukan mutlak. karena kalau waktu itu mutlak maka sudah ada yang menyamai Tuhan. Hanya Tuhan yang mutlak. Waktu hmm. tidak mutlak. Waktu itu pun diciptakan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah mendakdirkan bahwa alam ini diciptakannya melalui satu proses. Hmm. Itu dikatakan di Quran itu. Tuhan itu kalau dia mau dia bisa menciptakan alam ini instantaneously. Itu jelas. Semua orang kampung hafal surat Yasin. Itu pergi kampung-kampung. Dimanapun di Indonesia ini dari mulai Garut sampai ke Aceh. ibu-ibu di kampung-kampung itu semuanya hafal surat Yasin betul enggak? Tapi sayangnya nggak ngerti. Yeah. Ada dalam ada ayat surat Yasin itu yang terkenal sekali, innama amruhu idza arada syai'an lahu kum fayakun sesungguhnya urusan Tuhan itu kalau dia menghendaki sesuatu cukup dia mengatakan kun fayakun. Faya jadi, jadi jadilah. Jadi artinya kalau Tuhan itu mau dia bisa menciptakan seluruhnya ini tanpa waktu. Tapi kan nggak lucu Pak Arif tiba-tiba sudah jadi gini. Ya, coba bayangkan berapa besar maknya itu, ibunya. Lewat proses. Ah, eh, oleh karena itulah dalam ayat lain Tuhan mengatakan Allahu Khalqas Samawati Ma Fi Sittati Ayam Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta segala sesuatu yang terletak di antara keduanya. Jadi seluruh alam ini telah diciptakan Tuhan melalui satu proses yaitu enam periode. Nah, sekarang orang sudah menghitung. Coba sudah baca bukunya Pak Baikuni yang disebutkan oleh UII Jogja itu. Al-Quran dan Iptek Ya. Nah, sekarang di situ beliau mengatakan 6 hari di sisi Tuhan itu sama dengan 15 miliar tahun. Menurut, menurut ukuran kita sekarang. Ya. Jadi enam hari itu sama dengan 15 miliar tahun. Jadi satu hari di sisi Tuhan itu kira-kira dua setengah miliar hmm. tahun. Karena bumi ini sendiri sudah berumur kira-kira empat -kira setengah miliar tahun. Ya. ya. Mungkin agak mungkin agak mudah kalau tidak diharikan, tidak ditahunkan, tetapi melalui enam tahap. Ya, enam tahap, enam 6 6 periode, enam ya. periode, 6, 6, gitu. lalu 6, periodenya ya tergantung kepada kemampuan kita untuk menyerapnya. Betul, betul. Ya. Ah, tapi inilah yang penting, yang penting tadi dalam konteks tadi hmm. ya, ini yang mencetakkan ke otak kita time frame tadi itu hmm. rangka waktu itu. Sebetulnya, waktu itu tidak ada. Nanti kalau kita mati di akhirat, nanti tidak ada waktu. Bang Imat, kalau seandainya saya tiba-tiba mengatakan begini, dua jam itu sebetulnya sama dengan satu jam. Tiba-tiba orang lalu harus bersepakat, ini kan suatu kesepakatan ya, mm -mm. bahwa dari matahari terbit sampai ke matahari terbenam. 12 jam. 12 jam, mm. gitu ya. Jadi uh, kita yang kita yang membuat hmm. pilihan-pilihan itu ya. Itu kan didefinisikan di, di, orang. Jadi uh, struktur itu atau kerangka itu kita yang membuat. Hmm. Tetapi pada pada prinsipnya kita memiliki waktu untuk meningkatkan iman kita ini ya. 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 Nah itulah satu proses. Proses inilah yang menyebabkan manusia tadi latakabunna natabakan antabak tadi itu hmm. menyeiki jenjang hidup ini step by step step by step itu ya. Nah, kesadaran kalau, akan itu yang perlu. Ya. 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 Nah, Bang Imat untuk episode ini bagian mana yang kita akan kupas kira-kira? Ya. awal mulainya. kita mulailah dulu dahulu dengan apa itu Islam. Oke. Okay. Ya. 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 ini ini kan sebagai permulaan saja ya. menunjukkan bahwa kita perlu belajar dan pelajar tentang Islamnya harus lengkap gitu baru bisa kita memahami dengan tepat nanti, ya, mudah-mudahan adik-adik dan pemirsa bisa sabar mengikuti episode ini dan episode mungkin 40 sampai 50 kali baru bisa melihat ya Islam itu sebagai satu sistem yang kita tidak bisa ambil sebagian-sebagian sama dengan kalau sudah beli mobil sudah beli mobil banyak saja Sudah tidak akan naik mobil masih berkeringat mengelilingkan ban itu baru enak naik mobil itu kalau seluruhnya ada lengkap seluruh <tuh> spare partnya semuanya fungsional dan saudara bisa duduk di dalamnya imat ya. mana saudara pergi <tuh> <tuh> ya jangan <tuh> jadi kita pelajari satu persatu pertama sekali Islam itu artinya apa sebetulnya coba adik-adik siapa yang bisa mengatakan apa itu Islam ada yang ada yang sudah pernah kan, tahu kan sudah sejak kecil Islam Pak. siapa yang bisa menjawab apa itu Islam Islam secara harfiah mungkin bisa dikatakan sebagai selamat pak selamat, selamat. ada juga yang mengartikan damai ya mengapa damai apa yang dikatakan Quran tentang Islam sebetulnya nah, itu yang barangkali coba lihat buka Ali Imran serat Ali Imran 83 yang coba saya tuliskan karena ini penting sekali thank you jumpa, uh, mungkin bang Imat langsung saja ya. karena waktunya mendesak. Ya. ya. Afwaira dinilah yabuna walahu aslama. Ini yang saya ingin tekankan. Perkataan aslama itu tak banyak di Quran itu. Ya. Selain agama Allahkah yang mereka cari? Ya? Padahal kepadanya yaitu kepada Allah telah Islam mamfis samawati wal abdi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Terpaksa uh, senang atau terpaksa dengan taat maupun terpaksa willingly or unwillingly hmm. dan kepadanya kepada Tuhan semuanya akan dikembalikan. Yang minta saya perhatian saudara tuh ini. Padahal kepada Allah telah Islam segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi ini juga Islam. Spidol ini Islam, contohnya bagaimana? Kalau saya lepaskan ini bagaimana dia jatuh? Mengapa ya, dia jatuh? Gravitasi itulah setelah diajar oleh guru yang mengerti Quran. Kalau dulu saya mengajar di, 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 di SMA mengajar mekanika, mengapa dia jatuh? Karena dia Islam. Allah menentukan demikian. Iya, Islam itu artinya tunduk dan patuh kepada hukum Allah yang kalian namakan hukum Newton itu, ya hukum Newton itu yang menerangkan Newton kan berbaring di bawah pohon apel pada sore, sore ketiduran dan sedang tidur ketimpa buah apel dia kan perutnya terbangun dia kenapa dia dia pikir kenapa apel ini jatuh ke bawah nah, sampai keluar hukum Newton yang sudah hafal hafal tuh F sama dengan m1 m2 dibagi r kuadrat ini hukum Newton ya emangnya sebelum Newton lahir apel tuh nggak jatuh ke bawah jadi maksud saya, walaupun dikatakan hukum Newton, bukan Newton yang buat hukum itu, yang membuat hukum itu Allah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Isa lahir, nenek moyang kita di Indonesia ini kalau nunggu makan durian kan jatuh ke bawah, durian nggak ada yang naik ke atas kan. Jadi alam ini Islam kepada Allah, jadi artinya tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan. Jadi itu arti Islam yang sesungguhnya, ya, tunduk dan jadi, patuh. Itu mutlak, mutlak sekali. Ah, tak bisa diganggung. Tidak bisa digugat. itu la ini, taat maupun terpaksa. Dan itu sifat daripada seluruh alam ini, atribut atau sifat dari seluruh alam ini. Itulah yang islamic. Ya, jadi perfect islamic behavior adalah tabiat alam ini. Nah, sudah habis waktu, nanti kita sambung <laughs> lagi ya, ya. dalam P sudah yang akan datang. Ya. Para pemirsa Hikmah Fajar hamba Allah ...kita baru saja menyentuh apa arti Islam. Dan pada surat Ali Imran... 83. ...83... ...tunduk dan patuh kepada kehendak... ...dan hukum Allah SWT. Kita akan teruskan... ...dengan gerget ingin tahu lebih dalam... ...terhadap Ali Imran 83... Tiga. ...kita akan lanjutkan... ...pembicaraan kita dan kaji kita terhadap... ...Islam. Mudah-mudahan kurva kita naik terus ke atas dan jangan lupa memohon ampun kepada Allah supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Imad, saya tidak mencoba untuk menyimpulkan tetapi semuanya tadi sangat jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.